Unpah Toyo, bertemu lagi di channel YouTube Mas Momon Vlog ya. Hari ini Mas Momon kedatangan undangan ya. Kemarin Kang Beton kesini ke rumahnya Mas Momon, dan Mas Momon diundangi untuk ke rumahnya. Ada apa ya? Oke, info mantenan gitu, tentang mantenan. Jadi katanya ada keluarga dari calon manten putri dari Ponorogo ngerayun mau silaturahmi ke kediamannya Kang Beton. Nah, Rembokan Dino maksudnya. Ikuti perjalanan vlog Mac, Mas Momon vlog ya. Tonton sampai selesai, ojo di skip video hari ini. Kita perjalanan mulai dari rumahnya Mas Momon. Jadi satu desa sama Kang Beton, cedek rumah ini. Paling sekitar 1 kilo lebih lah. Oke, ayo langsung aja. Ciki dok. Kita jalan ini. Mas Momon sudah persiapan buat puasa. Mas Momon mau buka cabang lagi ayam fried chicken dan tahu crispy. Doakan semoga usahanya Mas Momon lancar. Nah, ini di desanya Mas Momon ya, seperti ini ya. Situasinya seperti ini. Ya. Sip, kita lalu perjalanan. Jadi Mas Momon itu tinggalnya di Lembean, tepatnya di Kecamatan Lembean, di Desa Kedung Panji, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan. Bismillah, ayo kita berangkat. Tadi Mas Momon sudah di telepon sama Kang Beton. Nah, ini perjalanan dari rumahnya Mas Momon sampai ke rumahnya Kang Beton. Berapa menit kita vlog hari ini? Kita videokan di channel YouTube Mas Momon Vlog. Ojo lali di subscribe. Subscribe gratis Mas ya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya. Ya, seperti ini suasana di kampung kalau pagi hari ini. Tadi masih jam 7. Go. Ini masih jam 7 pagi. Mas Momon tadi sudah dikontak sama Kang Beton, sudah ditelepon. Halo Mas Beb, tolong langsung ke sini aja. Oke, siap. Nah, ini pertigaan kalau ke sana arah ke Semen atau Brangkal, Muntoro Nadi, kalau ke sini arah ke Ponorogo bisa. Ke Pasar Danyang juga bisa ya, seperti ini ya. Kalau di kampung itu suasana itu masih suci. Sunyi ya. Enggak ada motor berisik banget, enggak ada, masih persawahan dan dihirup itu masih suger banget ini, sepelong loh bosku ya. Nah, ini seperti ini. Ini jalan raya termasuknya ini. Sudah jalan gede termasuk ya. Jalan poros satu tuh. Nah, nanti itu insya Allah ada banyak YouTuber-YouTuber yang diundang, karena Kang Beton adalah YouTuber besar di kota Magetan dan kenalannya sangat banyak sekali, hampir ribuan teman. Jadi nanti banyak YouTuber-YouTuber dari mulai dari Magetan, Ponorogo insya Allah ada. Tonton sampai selesai ya, ojo di skip video hari ini. Semoga bisa menginspirasi sampean yang jomblo. Semoga kita doakan cepat dapat pasangan dan cepat satu-satu dan nikah. Yang mau ingin jadi YouTuber semoga termotivasi untuk bikin YouTuber, untuk bikin YouTube, akun YouTube ya. Nah, kalau ke sana itu ke jembatan Pak Dekarwo, kita ambil nganan. Nah, ngulangi ke barat. Nah, ini jalan raya ke barat. Nah, ini ke barat ya, ini arah ke barat. Nah, ini jalannya rada istimewa ini. Paling sekitar 5 menitan nyampe rumahnya Kang Beton. Nah, 5 menit udah nyampe rumahnya Kang Beton. Enggak nyampe lah. Kalau Banten paling 3 menit, 2 menit udah nyampe rumahnya Kang Beton. Wah, ini ada bos Kentucky. Halo, Bos. Info Bos. Oke, Mas. Wah. Ini. Wah, pemandangannya sawah-sawah, Bosku ya. Ini masih asri perdesaan nanti ya. Enaknya itu kalau di desa itu seperti ini. Jadi suasananya itu bisa sejuk, hirup napas bisa luwego. Ya bosku ya.
kita doakan semoga acaranya Kang Beton hari ini berjalan lancar dan sampai hari H semoga berjalan lancar ya bosku ya, semoga bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk keluarga Kang Beton sama Mbak Nada. Nah ini aslinya Mas Momon itu aslinya Ponorogo, aslinya Purwosari Babatan Kota Rio Ponorogo, aslinya sana. Halo Bos. Nah, dulu Mas Momon itu sekolah di sini. Sanawiyahnya itu di sini. Jadi Mas Momon iso dapat bojo wong Magetan iki piye ceritane? Nah, ceritanya woi. Ceritanya dulu Mas Momon dulu pernah sekolah di Sanawiyah ini. Sanawiyah MTSN 8 Magetan. Ya. Pernah di situ, sekolah di situ waktu MTS dan dapat teman Pak pacar apa ya? Teman sekolah ya, atau pacar dulu ya waktu kelas 1 MTS dan sampai sekarang jadi istri. Jadi pacarannya Mas Mumun dulu sangat lama sekali, hampir 10 tahun lebih. Nah, itu banget ini hampir nyampe rumahnya Kang Beton. Nanti kalau udah nyampe rumahnya Kambutan kita tutup dulu dan nanti kita lanjutkan lagi ngevlognya karena ini masih keadaan tripod jadi nggak enak kalau untuk di video ya. Jadi buat penonton setia Mas Momon Vlog, Mas Momon Vlog kok lali-lali ya. Jadi channel YouTube Momon Vlog itu khusus untuk dunia ayam fried chicken atau dunia usaha untuk pemula dan bocorkan resep. Dan kalau channel yang ini Mas Momon Vlog ini untuk konten kesehariannya Mas Momon, untuk memvlog keseharian kebiasaan aja. Nah ini nyampe ya. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi YouTuber bisa, semuanya bisa jadi YouTuber dengan syarat harus berani ngomong di depan kamera. Itu aja. Nah ini sudah sampai kediamannya Kang Beton. Wih, is masuk aja. Nah sudah kita tutup dulu. Ini sudah nyampe ke tempat rumahnya Kang Beton. Ini Kang Beton sih diambil video nggak apa? Ini usahanya Kang Beton ya. Ini Kang Beton usaha ini Kang Beton Presiden. Nah ini sudah nyampe kediamannya Kang Beton. Lah, aku tak bantu-bantu dulu ya bosku ya. Udah tikat dulu aja. Halo Kang Beton, gimana? Gimana? Ini berjumpa di channelnya Mas Momon Vlog. Oke. Mas Momon. Hah? Mas. Oke, aku mau ki. Dulang anak bareng Mas. Iya. Semruputri nih. Aku semruputri nih. Ayo kita bantu. Jadi langsung aja ya. Langsung aja. Ditutup aja. Lanjut nanti aja. Makasih Kang Beton. Kang Beton bareng ya. Kita lemantai nih bosku. Yus langsung ya. Oh lah. Itu loh kok. Belum hari hanya ya bosku ya. Jadi mau terkesan hari sih bosku ya, kamera ini aman terkesan hari apa mas? Petung dino lah itu ya, no, adilnya adil hari hanya tanggal bulan berapa, tanggal berapa gitu loh bosku. Jadi belum pincang oh belum, belum bisa kabur. Jadi Mbak Nandanya belum kesini juga yang ya, masih saudara-saudara dekatnya dan teman-teman masih berarti ya. Ya bosku, oke bosku. Alhamdulillah Kang Beton. Alhamdulillah sudah selesai noto tikarnya. Alhamdulillah. Gitu aku mandi sih Mas. Iya, oke siap. Lanjut mandi. Lanjut ya. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Semoga diberikan kelancaran Kang ya. Amin sampai hari H. Ya bosku. Sip. Pokoknya klausone selesai tadi noto sama Kang Beton dan itu udah undangan sudah datang ya. Sudah datang. Ya udah cukup sekian dari saya apabila ada grup punya saya dengan kebetulan saya mohon maaf ya bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismune. Ampun Pak Toyo undangannya